Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Rahmat Ardiansyah. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di video ini saya ingin membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 beserta arti, kandungan, dan contoh tajwidnya. Langsung saja kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wakhatila fil laili wan nahari la ayatil li ulil albab allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Arti Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Itu adalah arti Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Dan selanjutnya adalah kandungannya. Yang pertama, Surat Al-Imran ayat 190 menegaskan bahwa pencipta langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah atau kekuasaan Allah. Dan yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini termasuk dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang hanya diketahui oleh ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang berakal. Dan yang ketiga, Surat Al-Imran ayat 191 menjelaskan dua ciri ulul albab atau orang berakal, yakni berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan pencipta dan pencipta alam semesta. Dan yang keempat, tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya dan semuanya bermanfaat. Yang kelima, tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan makhluk dan mengakui kekuasaan Allah serta memperbanyak doa kepadanya. Selanjutnya kita membahas hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. Jadi pertama sudah ada idgham samsiah atau alif lam samsiah. Idgham artinya memasukkan, samsiah artinya sebangsa matahari. Jadi hukumnya itu yaitu di sini. Nah, disebut idgham samsiah karena apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf idgham samsiah yaitu sya, cara membacanya yaitu kof langsung dimasukkan ke huruf sa. Jadi bacanya seperti ini. Fi khalqis samawati. Jadi kis samawati, alif lamnya enggak usah dibaca. Begitulah hukum idgham samsiah. Selanjutnya hukum tajwid yang kedua yaitu idgham bila guna. Idgham artinya sama kayak tadi memasukkan, bila guna artinya tidak mendengung. Jadi hukumnya itu di sini. Nah, disebut hukum idgham bila guna apabila ada kasroh tain
bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu huruf lam, maka cara membacanya itu memasukkan huruf ta langsung ke lam tetapi tidak mendengung. Seperti ini. La ayatil liuli. Seperti itu. Itu adalah hukum idgham bila gunnah. Dan hukum tajwid yang ketiga yaitu lam tebal atau lam tafhim. Hukum tajwidnya itu yaitu di sini. Nah, disebut hukum lam tafhim karena apabila ada lafaz dalallah sebelumnya berharokat, kasroh atau domah, maka cara membacanya yaitu lidahnya memperkan ke atas-atas, apa namanya, langit-langit di atas ini. Jadi cara membacanya yaitu yazkurunallaha nallaha. Jadi dengan tebal lah gitu. Itu hukum tajwid lam tafhim. Dan hukum tajwid yang keempat itu adalah idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi artinya dua bibir. Nah, hukum idhar syafawi itu di sini. Nah, disebut hukum tajwid idhar syafawi karena apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibacanya yaitu terang dan jelas. Jadi seperti ini. Junubihim wa yatafakkarun. Jadi jelas. Bihim wa yatafakkarun. Seperti itu hukum tajwid idhar syafawi. Dan hukum tajwid yang terakhir adalah idhar komariyah dan idgham samsiah. Jadi idhar itu artinya jelas, komariyah itu sebangsa dengan bulan, dan idgham itu memasukkan syamsiah itu sebangsa matahari. Jadi pertama idhar komariyah dulu. Hukum idhar komariyah itu ada di sini. Nah, tuh mana apa lagi? Di situ. Disebut idhar komariyah karena apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf idhar komariyah yaitu a atau alif, maka dibacanya yaitu dengan jelas dan terang seperti ini. Khalaqis samawati wal ard. Gitu. Dan kedua idgham samsiah itu di sini. Nah. Idgham samsiah itu adalah apabila ada alif lam bertemu salah satu huruf idgham samsiah yaitu sa, cara membacanya dengan memasukkan qaf langsung ke sa. Jadi khalaqis samawati wal ard. Perbedaannya itu ada di sini. Kalau idhar itu ada sukunnya. Kalau idgham samsiah langsung tasyid. Gitu. Sekian penjelasan arti dan kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 dan hukum tajwidnya juga. Bila ada yang salah atau yang kurang benar dan salah perkataan, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.